September 15th, 1916. Dan dia dikira mati. Bukan mati tapi kalau dia selamat. 206,000 British soldiers. Waduh. Would lose their lives there. Freddie was commissioned to drive the newest weapon of war. A major progress in a conflict that was literally stuck in the mud. But Baron von Dorf was also counting on this battle to shine over his superiors. Kurang ajar. Ready, sekali ini harus balas dendam. Sekarang kita bersama tentara Inggris. Oke, kita naik tank lagi. Freddy jadi enak banget. Oke. Okay. Nice. Freddy naik tank terus, enak banget. Apa nih? Boom. Oke, okay, kena. Mantap. Ayo, teman-teman. Nah, lo masuk lumpur. Mampus. Lawan sih sama tank. Kalau ini Rambo. Orang satu lawan orang 10 juta. Oke, kena lagi. Mantap. Sambil melindungi teman-teman kita, kita harus terus menembak dari serangan pesawat tempur. Nah, loh, ada artileri. Waduh, kena. Eh, sebentar, sebentar. Tidak bisa. Dari sana tidak bisa. Kita butuh jalan dari bawah. Panah gitu. Holy shit. Kurang ajar. Rupanya begitu toh. Oke. Okay. Kurang ajar ini. Mana tadi prajurit? Loh, hilang. Bisakah lewat sini? Kurang ajar, lewat kemana dia? Ini buat naik ke sini biar kita bisa ngelempar ke atas. Oke. Okay. Gampang, gampang. Masih bisa terlihat puzzle-nya. Oke, okay, sini naik para Pak Freddy. Dan lemparan home run. Makan tuh. Yeah. Maju prajurit dan kita ambil satu lagi. Serang, serang, ayo. Ini ngapain nunggu? Serang dong. Hei. Wah, kalian baik sekali menunggu kapten ya. Oh, kita naik lagi. Oke, kita naik lagi guys. Kita dikasih tank lagi rupanya. Ayo semuanya. Hancurkan semuanya. Oke, kena langsung. Hoki. Kena lagi. Hoki. Hancurkan semuanya. Bunker-bunker.
hancur. Ada lagi pesawat bom? Tidak. Freddy sang tanker. Ah, loh. Plan itu nggak ada apa-apanya. Yuk, Freddy. Ah, ini dia, ini si general. Oke. Dendam, Freddy. Waduh. La ilaha illallah. Nah. Waduh. Nah, lo, kau. Slow motion. Set. Hop. Makan tuh. Hulk smash. After too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted and moved far from the front lines. Waduh. For him, makan tuh. A fate worse than death. Dendam si Freddy akhirnya terbalaskan. Dicopot jenderal dari pangkatnya. 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Oh. Anna set off immediately. Waduh. San Miguel 39 km lagi. Waduh, musim dingin lagi. Polisi patrol. Waduh. Perjuangan Karo untuk pulang. Dan ada anak kecil dikejar anjing. Tapi sebelum itu kita ke kanan dulu, sabar ya. Anakku hilang, oke. Saya akan bantu anakmu. Dia ada di sini. La ilaha illallah. Mau pukul pak saya pak, bukan mau. Rupanya tidak. Gak bisa pakai itu. Terus diapain? Oh, karena gak bisa gebuk. Terlalu lemes dia. Gak ada tenaga lagi. Belum makan sepertinya. Oke. Okay. Rupanya dilempar ke sana. Loh, mana? Ya, pulang, pulang. Ya, langsung kabur ya. Aduh. Karo. Kedinginan, belum makan. Okay. Eh. Naik ke atas. You good dog, Mo. No. Okay. Kita jangan sampai menyusahkan mereka. Kita harus kabur dari sini. Okay. Mana lagi ini? Halo? Oke. Okay.
Saya bukan buronan, saya hanyalah... Ih, sepertinya masih bisa terlihat. Secret? Tidak ada. Yukar. Waduh, baju begini lagi. Exhausted. Uh-huh. Starving. Carl realized he'd never reach Sunmiel. His strength fading. Destiny still. Dan ketemu Anna lagi. Holy shit. Kebetulan Anna ini penyelamat banget dua kali. Pertama Freddy sama si Emil. Sekarang si Carl yang diselamatin. Ya, mobilnya mogok. Oke. Mobilnya mogok, Pak. Eh, gara-gara, Pak Porto. Vamos, Pau. Oke, kita butuh polisi yang di atas lagi. Kaltul, gara-gara. Aduh. Sorry guys. Sebentar, Ward. Kita masih banyak ke kiri. Tidak boleh. Ya, Pak. Ah, itu dia bajunya. Sini ada apa? Oke, hanya yang berbaju aja. Hanya polisi yang boleh lewat. Oke. Langsung ketangkap. Rupanya tidak boleh. Bagaimana cara kita melewatinya? Itu Blunt sembunyi di belakang rak buku. Gak noleh kan? Masya Allah. Rupanya dia melihat. Sebentar. Sebelum itu, tadi di sini ada sesuatu. Gak boleh. Oke, yang ini untuk turunin tangga rupanya. Tapi kita butuh seragam dulu. How we gonna do this? Kayaknya nyerlinap aja. Gitu kan? Rupanya gampang. Kita aja yang gak sabar. Ya Pak, misi Pak. Ya ini nih Pak, saya dapat ini. Ya. Halo, halo semuanya. Oke. Rupanya bukan, kita bisa turunin itu sendiri. Oke. Yang di sebelah kanan butuh apa? Oke, nggak boleh bawa itu. Oh, maaf, Pak. Hanya yang itu. Oke. Ini? Gak ada? Gak ada yang mau ganggu jalan saya? Okay. Kalau gak ada yang mau ganggu jalan saya? Hey, what? Sebentar. Saya tidak ada jalan di sini. What? Okay.
Kita belum bisa lewat sini sepertinya. Sini ada apa? Ah, baju yang tadi. Oke. Kita butuh ke atas. How? Gak boleh. Jadi yang ini buat apaan? Oke, gak boleh. Kita ambil dulu. Coba kita cara seperti ini. Ini geser, ini nih. Oke. Ganti baju, oke. Bisakah kita lewat di sini? Oke, diperbolehkan, guys. Dan sini kita perlu yang ini. Oke. Tentaranya berisik, Bang. Gimana cara dia tuh? Atau dilempar aja ke pintu? Oke, salah. Dan kita harus mengulang lagi semuanya. Ini pasti simple, tapi nggak kepikiran aja atau terlewat. Apa yang harus saya lempar ini? Tadi tembus. Kalau salah ngulang lagi nih. Bukan. Lah, diketok, Pak. Masya Allah. Oh my God. Diketok. Kurang ajar. Masya Allah. Bener. Tadi salah, Bapak. Apa yang ditukar? Diketok rupanya. Ampun, ampun. Kurang ajar, pengajar. Yuk, tukar baju. Kita turun. Keluar dari sini. Masuk ke sini. Kita ke atas. Ganti baju lagi.
Oke. Kita turun ke bawah. Sini. Kita ke atas, kita ketok pintunya. Alah. Hey, amène-moi petit sabin. Ini Pak. Good job. Good job. Nih apa? Ganti baju, Pak. Sono. Ngapain dia? Ya udah, kalau mau ngadep ke dinding. Waduh, semuanya hormat. Hormat semuanya. Komandan sini. Aduh. Sebentar. Kita terlewat satu, Bagus, bagus. Hormat semuanya. Bagus, bagus. Kalian memang prajurit yang baik. Oke. Okay. Bagus. Nih, bannya. Setelah berjuang. Ngamuk dia, guys. Waduh, kita dikejar lagi rupanya. Oke. Dan sekarang ada kita pakai lawan pakai dinamit. Aduh. Waduh. Oke. Okay. Memang bukan mereka. Aduh. Oke. Nih. Makan tuh. Oh, ledak sana. Nah. Bes. Hampir aja. Oke. Tidak kena, tidak kena. Ayo. Aduh. Nah. Makan tuh. Astagfirullah, cepet banget. Kurang ajar. Ah. Ada yang kasih buat pagar. Gak bisa lempar ke samping. Kurang ajar. Oke. Kanan. Kiri. Tengah. Kiri. Oke. Sekarang kita ke kanan. Waduh. Oke. Oke, 2, 3, 4, nice. Untung aja targetnya otomatis. Kalau nggak susah ini. Modal, oke. Ayo sini, Bapak Jenderal.
La 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 la. Ajar dia ngagetin lagi. La la la. La 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 la. La 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 la. Lo makan itu ger dinamit masih belum hancur. Masih mau nyerang hampir kena lagi. Kurang ajar. Nyari saja. Aduh. Itu dari mana? Keluar barel. Oke. Okay. Maju ya. Mau maju ya. Astaga. Astaga. Itu kalau kita di belakang geraknya lambat banget. Oke. Okay. Oke, okay. Oh, ikutin nada musiknya. Teng 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 neng neng neng. Langsung ditabrak mati bapaknya. Oke. Okay. Stay di situ. Oke, okay, ada itu. Mundur lagi. Nah, tuh makan. Meledak. Hancurlah Vito. Oh, akhirnya kita berhasil melarikan diri. Gila, kita membuat kekacauan di mana-mana. At last. Oke. Carl akhirnya bisa balik lagi ke rumahnya buat melihat anaknya.